Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Hasan Ceria. Seperti biasa, kami akan menampilkan kreasi dari barang-barang bekas. Kali ini adalah kalender bekas. Ya, seperti teman-teman tahu, sekarang kan mulai masuk tahun 2023, tentunya dengan kalender baru. Nah, kalender bekasnya jangan dibuang begitu saja ya, teman-teman, karena bisa dimanfaatkan lagi. Contohnya yang pertama sebagai bungkus kado. Jadi dibungkuskan seperti ini ya. Sesuai ukuran kado yang akan dibungkus, kemudian dilem. Kemudian jadi angka-angkanya tetap dibiarkan seperti ini untuk permukaannya. Kemudian bagian tepinya dilipat seperti ini ya. Teman-teman. Terus dilipat lagi ke dalam seperti ini. Kita gunakan selotip untuk mengelem. Jadi seperti membungkus kado biasa. Jadi angka-angkanya tetap dibiarkan, karena nanti angka-angkanya itu akan berguna. Kemudian yang sini bagian bawah segitiga seperti ini dan dilipatkan ke sini. Dilem dengan menggunakan bantuan selotip atau isolasi juga bisa, atau lem kertas. Ini bisa digunakan lem kertas ya. Nah, dengan cara yang sama kita lipat bagian yang atas ini. Caranya sama, dibuat segitiga kemudian dilem. Nah, ini sudah rapat semuanya ya. Sekarang angka-angka ini yang saya katakan berguna, misal bisa ditulis seperti ini. Ini misalnya Kak Hasan ulang tahunnya tanggal 11, angka 11 kita lingkari, kemudian kita tulis di sini. Happy birthday Hasan. Kemudian tinggal kita tambahkan hiasan pita di sini. Nah, sudah cakep kan teman-teman, bisa untuk hadiah pembungkus kado ulang tahun. Yang kedua adalah kita gunakan sebagai amplop kecil yang bisa digunakan untuk kondangan. Ini caranya ukurannya ini 15, panjangnya 20, kemudian dilipat seperti ini, dilipat lagi, ini kita lipat melebihi sini ya, kemudian dilem. Nah, setelah itu ujungnya dilipat ke dalam, yang ini juga dilipat ke dalam, kemudian digunting segitiga seperti ini. Nah, ini yang separuh ini digunting. Yang ini juga sama. Ini
gunting separo. Nah, sekarang yang sebelah sini dilem. Ini tadi kurang rapat ya. Nah, ini sudah menjadi amplop yang bisa diisi uang, angpau untuk kondangan. Nah, di sini. Ini lemnya masih kurang. Oh, sudah. Nah, ini amplop sederhana dari bungkus dari kalender bekas. Kreasi yang ketiga dari bekas kalender adalah bookmark. Jadi ini atau pembatas buku. Ini diambilkan dari karton yang dipotong berbentuk lancip seperti ini ujungnya. Kemudian kalender bekasnya juga dipotong yang sama dan kita lem untuk menutupi karton. Pembatas buku ini. Ini lebih cantik kalau kalendernya itu motifnya bunga-bunga. Tapi sayangnya kami tidak punya ini motifnya. Malah toko ini kalender dari toko. Nah, sebelah sini bisa dikasih pita. Tempelkan di sini, terus nanti dibungkus lagi dengan kalender. Ini bisa jadi pembatas buku. Nah, seperti ini. Nunggu lemnya kering. Nah, sekian saja ya teman-teman, kreasi sederhana dari kalender bekas. Ingat, jangan buru-buru buang barang bekas Anda karena bisa dimanfaatkan lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian saja vlog dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.